pada hari Minggu tanggal 14 Februari terjadi hujan sangat deras dari jam 2 siang sampai jam 19.18.20. Jadi curah hujan sangat tinggi dan terjadi bencana longsor di desa kami, desa Dusun Slopuro, yang mana memakan korban yang tertimbun sebanyak 21 orang dan 5 pada waktu malam kejadian itu kita evakuasi ada 5 korban dan yang 3 itu selamat, yang 2 sudah meninggal dan yang selamat 3 itu besoknya juga meninggal. Jadi data yang kami himpun waktu itu ada 21 dan yang selamat 2 orang dan yang meninggal 19 orang. Jadi keseluruhan 19 orang korban meninggal dan alhamdulillah evakuasi lancar, 5 hari selesai. Kalau kerugian kita juga belum menghitung ya, karena yang tertimbun itu ada 11 rumah warga hancur semua dan yang korban 19 itu. Dan rencananya korban terdampak maupun korban yang masih selamat itu dari pemerintah daerah mau direlokasi di tempat perhutani. Kita masih menunggu proses-proses tukar gulingnya dengan perhutani. Mudah-mudahan secepatnya juga terrealisasi. Sudah aman dari COVID-19 dan para pengungsi sudah ngontrak semua, alhamdulillah mulai nyaman dan bisa beraktivitas kembali seperti dahulu kala. Dalam waktu bersamaan di hari yang sama sore hari banjir dan terjadi longsor saat yang di kota konsentrasi banjir evakuasi korban banjir, yang kedua longsor pemerintah berkonsentrasi di desa Silopuro Metos. Ketika kita selesai istirahat, ternyata banjir di luar dugaan, bahwa ternyata dampaknya luar biasa terjadi pengungsi. Kita sebagai relawan, kita mengambil tindakan bahwa kita harus menolong seseorang yang sudah keluar dari rumahnya. Dan itu ternyata berselang sampai berjalan hampir 5 hari. Jadi, dan itu luas. Hampir seluruh kota Nganjuk, makanya dengan ketinggian hampir 1 meter lebih, kita harus menunggu surutnya air, warga kita ungsikan di Gedung Pramuka, dan kita alhamdulillah mendapat bantuan dari donatur-donatur yang sangat luar biasa responnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.